bunga sama sekali gak ada niatan buat ngambil HP Gali. Bunga cuma mau lihat aja isinya apa. Makanya lu sekarang kasih lihat dong, buka HP lu. Ngapain gua buka HP gua? Udah ada buktinya lu nyuri HP. Buktinya lu yang rekam, makanya buka HP lu sekarang, kasih lihat semuanya. Ngapain lu bunga, ha? Gua buktiin lu, ha? Biar lu diusir dari rumah. Mana sih? Cuma Mi. Mi, sini dulu. Sini. Mi. Mi, sini dulu. Gua apa di kamu? Mami habis dari mana sih, Mi? Mukanya kenapa tuh kusut gitu? Udah kayak kanan bu kering. Itu kali, si Papi tiba-tiba ngajak penjual jenglot ke sini. Terus Papi teh ngumpulin orang kampung. Penjual jenglotnya disuruh ngaku siapa yang beli jenglot. Terus gimana, Mi? Ya tukang jenglotnya bilang, bukan si Dinda yang beli. Untungnya dia teh enggak lihat Mami. Mami buru-buru kabur terus melipir gitu. Aduh. Mami, tenang aja. Mami santai aja dulu. Slow. Ari, kamu tenang gimana maksudnya? Kalau sampai ketahuan, kita bisa diusir dari sini. Ngerti? Kita yang diusir atau mereka yang diusir nih? Maksud kamu teh apa? Nih Mami lihat. Nih ya. Galih ini teh serius? Beneran lah, no fake fake. Kamu teh menipin karena Mami memang gak nyangka. Aduh. Iya dong, ajarin Mami gitu loh. Udah gua duga, Dinda ke Jakarta pasti ke rumah bapaknya. Terus, laki-laki yang kayak Ustaz itu siapa, Bos? Zaki. Dia pernah dekat sama Dinda sebelum pacaran sama gua. Jangan-jangan sekarang mereka dekat lagi, Bos. Menurut lo, gua bakal bisa dapetin Dinda nggak? Pastilah, Bos. Kan bos lebih keren, ya nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuli istirahat. Ya. Udah pulang duluan lo kali cari-cariin. Iya, tadi kebelet. Abang, sini. Sini, sini. Sini bentar. Ada yang mau Kia liatin sama abang. Kali mana? Ini. Nih, abang lihat sendiri. Pah. Bener. Ya bener dong, Pi. No hoax-hoax ini mah. Dinda? Iya, Teh. Kemari, bawa anak-anak lo sekalian. Iya, Beh. Ini bener nih. Ambil HP Gali, tapi... Mama gak pernah ngajarin kamu buat ngambil HP orang, kan? Ma, tolong dengerin penjelasan Kak Bunga dulu. Bunga emang mau ngambil HP Gali, tapi... Tapi Bunga cuma mau lihat aja isi HP Gali apa. Karena Bunga yakin kalau Gali yang ngerekam video-video jenglot yang viral itu. Kok lu jadi nuduh gua sih? Tunggu sebentar, Gali. Ayo Bunga lanjutin. Ma, gerak-gerik Gali tuh di warung kayak gitu. Mama gak lihat. Ya Bunga, saya di sini teh udah baik sama kamu. Saya mau menerima kalian. Nek, tapi Bunga sama sekali nggak ada niatan buat ngambil HP Gali. Bunga cuma mau lihat aja isinya apa. Makanya lu sekarang kasih lihat dong, buka HP lu. Ngapain gua buka HP gua? Udah ada buktinya lu nyuri HP. Buktinya lu yang rekam. Makanya buka HP lu sekarang, kasih lihat semuanya. Panas amat sih. Hah. Kebakaran! Tolong, tolong! Tolong kebakaran! Tolong! Tolong kebakaran! Ada kebakaran! Pak! Kebakaran! Kebakaran, Pak! Kebakaran, Pak! Pak! Kebakaran, Pak! Ayo, Pak! Cepat, dari sini, Pak! Bahaya, Pak! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Bahaya, Pak! Ayo, cepat! Aduh!
Mi, ah, Mi, tuh. Gara-gara lu tuh. Napas. Mi, Mi. Sinyalin, kebakaran. Apaan sih lu? Kebakaran. Apa yang kebakar? Warungnya Dinda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Warungnya Dinda kebakaran. Ayo, balik lagi, ayo, ayo. Makasih ya Ma udah ambilin ini buat Bunga. Ma tahu sayang. Ini sangat berarti buat kamu. Dilan, kamu tuh kalau minjem barang kakak, jangan harus enaknya kayak gini, tanggung jawab dong. Ini tuh hadiah dari papa buat kakak, kenang-kenangan. Banyak yang sabar ya, musibah. Ya. Yang kabarnya, Din? Mudah-mudahan keganti, weh, sama yang lebih dari ini. Makasih, Nya. Kok Dinda? Kok Ali? Ngapain saya ya? Saya yang salah atas semua kejadian ini. Saya teledor, saya udah bakar sampah. Terus apinya nyamber sampai ke warung Pak Dinda. Saya mohon maaf. Wah, lo kebangetan lo ya. Nyusahin anak cucu gue lo. Gimana kalau lo? Laporin polisi aja, Cing. Orang kayak gini mah. Orang kayak gini mesti dikandangin. Saya benar-benar gak sengaja. Saya minta maaf.
Saya nggak bermaksud membakar warung Pak Dinda. Enak aja lu minta maaf. Orang kayak lu tuh kudu di penjara. Jangan-jangan, saya nggak mau di penjara. Saya mohon maaf. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Saya maafkan. Masalah di pelabuhan, bos harus kesini sekarang. Kalian bisa kerja nggak sih? Kenapa setiap kali ada masalah selalu ngelibatin gue? Pada nggak bener kerja kalian. Wisnu, kita harus ke pelabuhan sekarang. Pelabuhan? Dinda gimana bos? Lo suruh anak buah lo untuk awasin Dinda. Laporin apapun yang terjadi sama Dinda. Ayo.